Ini adalah mata uang seri Soekarno yang dipalsukan pada tahun 1964 dengan nominal Rp1.000. Di mana mata uang ini dapat melengkung sendiri jika terkena suhu panas telapak tangan. Pertama saya ingin mengetahui uang-uang yang zaman dahulu, khususnya saya bawa cucu-cucu saya ini. Untuk mengenang zaman-zaman saya kecil gitu, uang-uang zaman saya kecil dan memperkenalkan pada anak-anak, cucu, anak ponakan itu biar tahu perkembangan zaman itu. Kita jadi tahu berbagai macam jenis uang dari zaman kerajaan Majapahit, kemudian macam-macam uang dari berbagai mancanegara. Yang menarik ya koleksi uangnya banyak banget. Jadi kita tahulah apa mata uang dari negara-negara lain atau mata uang dari apa kita dulu sebelum yang sekarang kan udah nggak banyak yang nggak berlaku. Nah sekarang kita bisa tahu mata uang yang dulu juga seperti itu. Di sini tersedia banyak uang dari zaman dulu, dari sebelum Masehi sampai sekarang loh, sampai yang baru pun ada. Dari berbagai negara, cuma di Indonesia. Menarik dan bisa untuk dikunjungi. Ide awalnya adalah bagaimana kita menambah wacana pengetahuan daripada terutama generasi muda. Mereka jadi tahu historinya dari awal, dari zaman dulu ternyata sudah ada tukar-menukar. Alat yang untuk menukar-menukar itu dari mulai bentuknya gobok. Kalau orang bilang gobok itu kan kayak kepingan kecil emas atau logam, sampai dengan alat hitung sekarang, sampai dengan nilainya dan sebagainya. Dari mulai tahun zaman dari Majapahit sampai dengan zaman sekarang, sampai dengan yang belum dipotong ada. Letak museum uang sendiri itu ada di kawasan Sanggaluri Park atau Sanggar Luru Ilmu, tempat orang mencari ilmu. Itu ada di daerah Kutasari, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Kalau dari pusat kota mungkin kurang lebih sekitar 5 kiloan. Dari Indonesia ataupun dari mancanegara, di mana kami
guru. Gimana untuk mata uang berdasarkan sejarah perkembangannya? Ada 5 periode. Yang pertama adalah mata uang dari zaman kerajaan, dijumpai pada panah nomor 1. Untuk musim uang, saya dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi baru 2 bulan saya ada di Museum Uang Purbalingga. Ya, saya belajar dari buku-buku dan juga belajar dari teknik-teknik memandu di Museum Uang. Sukanya itu kita bisa bertemu dengan pengunjung, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Kalau dukanya ya mungkin pengorbanan waktu. Juga saya ingin memperlihatkan sama anak saya untuk dengan kaitannya dengan pendidikan. Bagus sekali untuk pendidikan, terutama untuk anak-anak sekarang ya, yang mungkin tahu jenis uang cuma saat sekarang yang dia gunakan dan belum tahu macam-macam uang untuk zaman-zaman dahulu. Untuk saya sendiri baru saya tahu kali ini uang zaman Majapahit itu seperti itu. Ini yang pertama kali. Kebetulan kemarin anak saya bersama siswa kesini. Ya, pas ini kepingin membawa keluarga gitu. Ini kalau kelebihannya ya sudah cukup uangnya sudah lengkap lah. Kalau kekurangannya saya belum melihat kekurangannya loh. Belum melihat kekurangannya dari sini. Karena ini ya uangnya itu bentuknya ada yang sampai segi 12. Yang koin, terus gambar-gambarnya bagus. Nah, museum ini punya banyak kelebihan. Misalnya, nggak, biarpun museum uang, tapi bukan cuma uang loh yang di sini. Lagi pula, kalau uang pun itu nggak cuma dari Indonesia, di luar negeri juga ada. Terus di sini juga ada banyak apa barang-barang lain, misalnya seperti miniatur kapal, terus telepon zaman dulu gitu. Kekurangannya cuma kurang rame. Iya, betul. Menurut aku ya lengkap juga sih ya. Pertama kali juga ke Museum Uang, jadi ya berkesan juga sih, bagus juga, banyak juga koleksinya. Semuanya kelihatannya menarik, terutama untuk yang lama-lama. Karena banyak sekali yang kita tidak tahu, karena sudah terlalu lama itu. Saya kira bagus sekali untuk mengetahui uang-uang lama, khususnya terhadap generasi muda. Ya memang saya juga pernah lihat di museum sana. Di sini mungkin hampir sama lah ininya. Sama baiknya lah dengan museum yang lain. Uang sendiri sampai hari ini masih pegang rekor terbanyak koleksinya, yaitu 184 negara termasuk Indonesia.
Sementara Indonesia sendiri dari mulai Majapahit sampai dengan hari ini ada termasuk uang dari luar negeri yang unik. Karena ada satuan mata uang disebut unik karena ada satuan mata uang nilainya 50 miliar satu lembar. Itu dari negara Yugoslavia. Kalau untuk sistem pengelolaannya kita lebih banyak di perawatan. Untuk perawatan sendiri kita langsung di bawah supervisi dari Bank Indonesia. Setahu saya mungkin ini salah satu daerah yang di luar Jakarta yang memiliki museum uang. Museum ini tentunya dilihat dari aspek manfaat dan kegunaannya sangat besar. BI ya, itu sangat mendukung sekali upaya berdirinya museum uang yang ada di Kabupaten Purbalingga ya. Kalau menurut data yang ada, pernah memberikan beberapa koleksi uang baik zaman Belanda, zaman Jepang, termasuk juga dalam era kemerdekaan ini kita mengenal angkat banknot ya. Kita juga termasuk yang mencoba untuk mendistribusikan angkat banknot itu untuk keperluan Museum Uang Purbalingga. Apa yang masih diperlukan oleh pihak museum ya kan, dan apa yang BI bisa bantu? Masih jarang yang tahu kalau ada musim uang di sini, mungkin promosi mungkin. Perlu ditingkatkan lagi untuk promosinya. Ya, dipublikasi lewat brosur gitu, jadi jangan cuma orang-orang yang tahu. Kurang, mungkin promosi aja, mungkin nggak cuma di Purbalingga, di luar Purbalingga juga bisa. Jadi banyak apa wisatawan yang mau kesini juga. Kelihatannya yang masih kurang adalah aspek sosialisasi dan publikasi. Bahwa di Purbalingga ada satu potensi, satu koleksi, satu tempat ya, yang cukup baik, yang belum diketahui. Jadi aspek sosialisasinya barangkali yang masih agak kurang. Ya barangkali harus terus berjalan museum ini, supaya generasi muda kita tahu mengenai keadaan uang kita di masa yang lalu, dan yang lain-lainnya. Ya harus dikembangkan lagi biar lebih maju.